Ada satu orang datang kepada saya, dia kata, "Ustaz, bapak saya meninggal lama dah. Faraid bapak saya itu sampai hari ini tak selesai lagi." Saya kata, "Kenapa?" Dia kata, "Ustaz, setiap kali kami tanya pada mak, mak kata, kau," dia kata, "engkau orang pilih antara dua. Korang sibuk nak faraid tu ke, atau korang ambil faraid tapi korang anggap aku mati." Dia kata, "Ustaz, kami adik-beradik ni ada yang susah. Kok dapat faraid bapak tu, korang sikit ada tanah ke apa ke patut nak jual ke apa sebagainya. Tapi mak bagi pilihan. Sama ada kau sibuk faraid atau kau ambil faraid, kau anggap aku dah mati. Jangan buat balik." Dia kata, "Macam mana kami adik-beradik nak buat, Ustaz?" Dia kata, "Bagi tahu jelah dengan mak tu." "Dah bagi tahu dah, Ustaz. Setiap kali cakap saja, boleh ambil faraid dan anggap aku telah pun meninggal dunia." Payah juga. Saya kata dengan dia orang, "Ginilah, Kak. Pertama, harta ni kita boleh cari. Tapi mak ni kadang-kadang payah nak cari. Kan? Betul tak? Harta boleh cari, mak cari pun. Yang kedua, mak ni mak kita. Dia melahirkan kita. Maknanya, sekira-kira dia lebih berumur daripada kita. Kita muda, dia tua. Maknanya, sekira-kira dia mati dululah. Jadi, tunggu je lah dia mati. Besok kalau dia mati, kan dapat juga kita faraid. Bukan faraid bapak kita je, dengan faraid-faraid dia pun kita dapat sekali. Kata dia, "Zat, itulah nak menunggu dia mati tu yang lama tu," kata dia. Masa semayang, kita beria menjaga tata susilaan dengan tomat ni sami. Entah apa-apa. Tak masuk-masuk. Al. Yalah tuan-tuan ni, kalau kita baca dalam kitab Azkar Imam Nawawi, Imam Nawawi kata, takbir begini itu sebenarnya dalam mazhab Hanafi. Tapi itu kita pakai. Pakai. Dia ada pandangan ni menyerupai. Bukan Hanafi saja, Syafi'i pun begitu juga. Ada satu pandangan lagi mazhab Syafi'i ni, dia punya, apa nama ni? Ujung jari ni, separas telinga. Tak apalah, itu kita kan bincang. Tapi kita bukan main jaga. Allah. Tak masuk. Kenapa banyak kali tak ambil? Niat tak sempat lalu. Tak, Allah Ta'ala ni dalam solat saja ke? "Oh, makcik,